thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan sore ini saya masih berada di wilayah desa Berujul Jaya Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Jadi kegiatan sore ini kita akan meliput Neng Ica dan neneknya Mengambil rumput untuk panganan kambing Oke teman-teman seperti apa ceritanya ikutin terus ya video ini Oke eh, teman-teman, Neng Ica dan neneknya udah mulai ngarit itu ya. Jadi Ica ini kalau setiap libur atau pulang sekolah selalu nemanin neneknya kerja, baik itu jualan maupun ngarit untuk pakanan kambing ini ya. Nah itu ya, masya Allah ini anaknya benar-benar rajin teman-teman jadi ngaritnya di sini aneh ya, ya. Uh -uh. Di uh -uh. jadi uh, di belakang rumah ini banyak makanan-makanan kambing ya, ya. Uh, dan ini Ica ngangkat-ngangkat ya Masya Allah luar biasa nih Ini Ica setiap pulang sekolah selalu bantuin nenek kayak gini. Iya. Masya Allah, rajinnya kaget saya. Jadi, tadi sempat ngobrol-ngobrol, dan dia cerita juga kalau pulang sekolah memang waktunya sering dihabiskan sama neneknya untuk ya ngarit seperti ini. Jadi, neneknya ini uh, apa ngasih? makan kambingnya untuk kambingnya orangnya. Ya. Jadi ada kambingnya orang dititip ke sini, terus sama neneknya dikasih makan. Nanti kalau udah dijual ada hasil baru dibaginya. Ya. Masya Allah. Dan itu kambing apa nek? Kambing Garut atau kambing Bisa. biasa? Kambing biasa. Oh kambing biasanya. Oke, okay. kemana lagi nih? <laughs> oh ya, mangga. Ha nyari rumput lagi teman-teman... ...kalau si sebelah atas ini udah... ...diambil semua tuh... ...masya Allah... ...ini... Uh, ...tempat ngambil... makanan kambing ini... ...nggak begitu jauh dari rumah teman-teman ya... ...jaraknya hanya ya... ...sekitar 40 sampai 50 meter... ...dan di area sini tuh... Ada kolam ini ya, bagus banget ya, tuh kolam ikan ini. Dan di belakang-belakang sini memang udah hutan lebat. Masya Allah, saya benar-benar terharu ya melihat kisah neng Ica. Ya, kadang-kadang dia uh, ceria, kadang-kadang dia. Semangat, kadang-kadang dia sedih. Tapi alhamdulillah sekarang lebih uh, cerianya, nengicanya. Alhamdulillah. Sekarang dia lebih uh, lebih banyak tersenyum. Karena berkat bantuan dari teman-teman ini. Nah ini kalau ngambil pakan kambing, berapa ini, Nek? Berapa tempat itu? Biasa, Nek? Tiga. Tiga, nyamau. Wow. Dan nanti nah ini akan diangkat sama Neng Ica ya. Hmm. Kebetulan hari hari ini tuh hari Minggu ya? ya. Jadi pagi udah nemenin neneknya jualan. Sekarang Neng Ica ikut nemenin ngaritnya. Tuh. Hmm. So. Ya dia tipenya seperti ini teman-teman. Uh, pendiam ya. Kalau ada depak biasanya banyak cerianya Tapi kali ini nggak apa-apa lah ya Neng Ica mungkin masih capek <laughs> Jadi masih kebawa ngantuk ya Tapi samannya luar biasa ya nih ya Dedek cucu mah harus benar-benar uh, Lebih mandiri ya uh -uh. nih luar biasa loh ini baru satu ini. Dan itu biasa tiga. Uh, tiga tempat ini. Ini namanya apa, Nek? Yang ini, tempatnya ini. Ini namanya apa ini? Carangka. Carangka, nah, orang Sunda bilang Carangka. Luar biasa. Dan ini nih apa? Uh, kambingnya ya. Jadi ini kambingnya orang dititip ke sini yang ngasih makan itu uh, neneknya Ica ini dibantu sama Ica. Ngarit. Aduh, ini ada nangka. Nangkanya siapa, Nek? Ini. Punya siapa nih, Nek? <laughs> <tuh, <tuh, <futuro> <tuh, <tuh, punya nenek ini. Tapi belum matang. Nah. Oh, iya. Oh, Turun. Jadi nenek ini uh, hebatnya setelah suami meninggal nenek harus bekerja kerasnya. Iya, iya karena ya apa ya gak. tulang punggungnya itu udah nggak ada iya. gitu. Sudah Ninggal. sudah meninggal. Sekitar berapa tahun nek? Tiga. Tiga tahun yang lalunya. Wah, iya. uh -uh. so. tiap hari mak fitness satunya, cak. Ya. Jat, 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 jat Ha, Tuh Duh, padat itu Jadi emang Neng Ica Setiap hari Ya kayak gini dah pekerjaan dia Yang memang Neng Ica berbeda dari Teman-temannya yang lain Ya kalau mungkin teman-temannya yang lain uh, Manja atau sebagainya Tapi kalau sama neneknya ini Eh uh, Ngajarin untuk belajar mandirian ya? ya. Alhamdulillah sekarang Neng Echa juga rajin ya. Luar biasa. Neng Echa, biasanya suka masak apa? Hah? Masak air? <laughs> Atau masak apa biasanya suka? Suka masak apa, Nek? Biasanya kesukaan dia apa? Kesukaannya? ha Mie? Masak mie? <laughs> masak mie terus masak apa lagi? Kan biasanya ada orang tuh punya cita-cita Jadi dokter iya. Tapi dia punya keistimewaan Suka masak apa gitu Bisa kita suka masak apa? Suka masak apa-apa aja uh, <laughs> Udah dijawab sama Neneknya Karena pekerjaannya banyaknya di rumahnya ya Banyak, Banyak. Jadi masak apa aja bisa? Bisa, bisa. Masak air ya. <laughs> masak nasi ya. Masya Allah jadi di belakang sini tuh persawahan luas ini ya. Tadi kita apa? Uh, ini tuh lewat sini nih. <laughs> kita jualan ya lewat sini nih ya di video yang sebelumnya. sana terusnya. Jadi sore ini tuh Neng DP-nya udah pulang. Biasanya uh, bareng sama Neng DP nih. Tapi kali ini Neng DP nggak ada sepertinya dia ya. sedih. <laughs> Tapi nggak papanya, apa kan bentuin ya. nenek juga biasanya. Jadi kalau De Deng Depi mah sore pulang, nanti uh, lagi. Uh, uh, dekat maghrib ke sini lagi ya. uh, uh. Biasanya nginap, nginap 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 sini neng Depa. Enggak. Oh enggak, kadang-kadang aja yang nginap sininya ya. Hmm. 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 Hebat itu mak. Oke, jadi di belakang rumah Ma ini ternyata kuburan loh ya. di sini nih sebelah sini nih banyak kuburannya nih. Jadi emak itu bertetangga dengan rumah kosong sekaligus bertetangga dengan kuburan. Iya. Gitu. Apa nggak takut Ma? Enggak. Enggaknya. Padahal ini rumah belakang sendiri loh, paling belakang sendiri dan ini tuh di situ tuh kuburan tuh banyak kuburannya. Banyak. Oh, ini eh, kuburannya dulunya Iya. Jaman oh. dulu. Uh -uh. Nek, saya mau tanya, kan tinggal di sini sudah lamanya? Udah 20 uh -uh. udah 20 tahun. tahun. Ya. Kan ini tinggal dengan dekat dengan kuburan, Nek. Apa pernah mendengar atau melihat? Nggak. Oh, nggak pernah. Nggak. Alhamdulillahnya. Ya, alhamdulillah. Jadi aman-aman aja ya? Aman aja. Aman aja. Ya. Dan Neng Ica ini uh, kalau malam nggak pernah keluyurannya. Enggak. Di rumah aja. Bahkan Enggak. siang pun jarang ya? Jarang. Jarang. Tadi dia mau kemana-mana harus bilang ke Om Ibra dulu katanya. Ya. Om Ibra boleh keluar gak? <laughs> ya mas, saya mah bebasin aja ya. Om uh, um, liputannya juga sore. Jadi tadi kita liputan dari pagi ya. Uh, apa namanya? Neng Ica ikut neneknya ju jualan. Terus sekarang liputan lagi. Karena tadi sempat cerita neneknya. Nah ini udah penuh. Aduh wah. Uh. Ah, ah. Oke, okay, neng kita, ayo angkat, kita ke atas. Oke, okay. nah Udah. ini di bawah teman-teman sama dia. Uh, hebatnya. Hmm. Bisa tuh, Ami berapa bantuin kaditu? Nyak. Ah. enggak. Ah. Biasanya ngangkatnya aku maha Ah, oh. Uh. Oke. Okay. Sip. Eh, teman-teman. Luar biasa ya. Ya. Saya prihatin dengan kehidupan Neng Ica. Tapi saya juga mensupport neneknya untuk mendidik Neng Ica lebih mandiri ya. Mudah-mudahan Neng Ica besok cita-citanya bisa tercapai, teman-teman. Ya. Nih. Nah nanti harus di sini nih. Oke. Okay. Uh. Tuh kambing-kambingnya nih. Kambingnya lucunya. <laughs> Ada <Aduh>, senyum. <laughs> Dia senyum sama nengicanya. Namanya siapa kambingnya? Ada namanya enggak? <laughs> siapa tahu dinamain ya. Jadi kalau pulang sekolah nggak capek bantu nenek ya. Kalau udah bantu nenek ya kayak gini kerjaan dia ya keseharian. Alhamdulillah ya walaupun nengica hidup tanpa ayah dan ibu, tapi dia punya kemauan yang keras, punya semangat belajar dari neneknya. Neneknya hebatnya. Nenek sekarang panggil nenek apa tau mak? Panggil maknya, alhamdulillah Senang punya emak yang hebat Senang. Senang ya Punya emak yang kerja kerasnya uh, Luar biasa nih Cak Masih ngambil lagi mak? Oh udah Oh tadi udah di ini ya Udah dikasih Ya Oke okay. Oke okay, sekarang kita ngobrol-ngobrol aja Nih Cak duduknya Jadi kita ngobrol-ngobrol aja ya jadi nema tiap hari kayak ya, gini? mah. Tiap. Oh, setiap jam berapa kalau ngarit? Kadang besok-besok. Oh, kadang, kadang pagi? Kadang. Kalau pagi kan jualan atau tiap hari kan? Kadang hmm. sore. Kadang sore. Jam-jam segini -jam ya? Iya. Ya. Hmm -hmm. Dan ini uh, kambingnya ini ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini punya orangnya. Ya. Dititip ke mak untuk dirawatnya, dikasih makan. Masya Allah, luar biasa. Jadi benar-benar hebat ini, Mak. Super hebat, Ica. <laughs> mah Senang itu Mak. punya Mak yang uh, bekerja kerasnya. Cak, ja. pengen bilang apa ke Mak? Eh? Kan udah dibesarin dari kecil sampai sekarang, ya. sampai sekarang Mak yang paling sayang. Ya, ya. bilang pengen bilang apa ke Mak? makasih gitu, eh, dia masih senyum-senyum ya. jadi ya kadang-kadang emang dia moodnya kadang-kadang bagus, ya kadang-kadang namanya juga kadang-kadang ya, jelek ya kadang, karena uh, namanya anak yang ditinggalkan orang tuanya itu pasti pengen gitu. jadi kayak kerja kayak gini ya, kerasa juga mungkin dia berpikir kalau anak-anak yang lain, kalau punya bapak, punya ibu, nggak kayak gini, tapi aku ya. kayak gini, tapi nenek mah selalu ngajarin yang terbaik ya, nih. Selalu ngajarin yang, ya mudah-mudahan dengan pembelajaran seperti ini, Neng Ica besok tumbuh menjadi anak yang hebat ya, lebih dari yang lain gitu. Neng... Neng Ica tahu nggak, Om Ibra juga dulu juga yatimnya, uh, belajar mandiri, alhamdulillah bisa ketemu Neng Ica sekarang, kan jarang-jarang. Jadi kalau kita ditakdirkan untuk menghadapi cobaan-cobaan yang berat, insya Allah dikasih rezeki yang banyak juga. Percaya nggak hari ini? Ya, ada yang bernasib sama kalian nengi hari ini? Sekampung ini nggak ada kan ya? Nggak ada. Makanya nengi sekarang harus lebih banyak ber mostrar. bersyukur. Nggak boleh sedih lagi. <L> <tema> ya nggak sedih ya. Saya kalau dia lihat-lihat dia muka murung, aduh kerasa ke bawah gitu. Karena ya bagaimanapun Neng Ica ini bahagianya dia mungkin tidak tidak selamanya tapi mudah-mudahan saya doain ya. mudah-mudahan dengan nenek yang super hebat Wah. ini bisa membawa Neng Ica hidup lebih baik lagi cita-citanya kan pengen jadi apa tadi jadi dokter jadi dokter tuh dokter apa ada dokter kan ada duanya ada dokter hewan ada dokter umum apa apa kalau dokter hewan suntik sapi, suntik kambing, dokter apa? Dokter umum suntik orang. Oh, dokter, dokter umum, masya Allah. Jadi luar biasa, cita-citanya pengen jadi dokter umum ya. Kita doain teman-teman ya, mudah-mudahan uh, apa yang dicita-citakan Neng Ica bisa terkabul suatu saat nanti. Ya, Om Ibra aja dulu cita-citanya. Ya enggak seberapa, tapi Alhamdulillah sekarang uh, uh, takdir yang membawa saya sampai ke Tasikmalaya dan bisa ketemu sama Ica. Neng Ica. Ya. ya, Emang Neng Ica pernah berpikir enggak ketemu sama Bang Ibra? Enggak. enggak. Enggak? Iya, enggak berpikir kan? Tapi Alhamdulillah bisa berpikir. Uh, nanti mau kapan beli itu, apa, uh, kalung emasnya? Besok. Besok, ya, pulang sekolahnya. Ya. Itu, Mak, harus dijaga dan disimpan. Takutnya nanti jatuh dan sebagainya ya harus hati-hatinya kalau ke sekolah jangan dipakainya ya dipakai pada momen-momen tertentu aja ya karena itu juga buat tabungan gitu oke okay, teman-teman ini kita mau kembali ke rumah kita ngobrol-ngobrol di depan sana aja ya, lebih enaknya ayo mak jadi uh, rumahnya neng Ica ini memang sebagian apa uh, sebagian dindingnya udah ya itu ya bagian sana. Udah Terus m -m, ternyata uh, Neng Ica ini nggak punya kamar mandinya Udah. atau Udah. kalau kamar mandi mah ada, WC-nya nggak ada gitu. Udah. Jadi uh, Neng Ica sini, saya saya mau nanya Neng Ica. Ini kan hanya kamar mandi dan ini bentuknya terbuka dan ini cewek semua loh. Udah. Nah Neng Ica kesini, Om Ibra mau nanya. Ica kalau mandi di mana? Sini. Di sini. Tutupnya pakai ini? Iya. Kan terbuka ini ya. Mandinya jam berapa? Kan orang lalu lalang ini sering. Hmm. Biasanya jam berapa? Sore. Sore. Ya. Nah kalau buang air, buang air besar, buang air kecil di mana? Di situ. Di situ. Ada? Ada. Oh. Jauh tapinya? Ke belakang. Ya. Hmm. Kalau malam-malam tuh, misalnya jam 12 malam pengen buang air kumah oh diantar sama maknya oh jadi ini teman-teman ya uh, kalau listrik sih udah ada cuma yang uh, sangat prihatin nih uh, kamar mandi ya tapi mudah-mudahan ya kita doain mudah-mudahan mak ada rezeki ya mudah-mudahan juga ya siapa tahu ada yang pengen bantu buat MCK amin. ya amin iya Oke, saya pengen ngajak Neng Ica keliling dulu. Saya tadi ngelihat dinding Neng Ica nya bocor. Tunjukin, kemana? Ayo, sini. Nah, kita ke sini nih. Jadi, saya tuh ngelihat apa? Uh, saya kan video sebelumnya kan saya masuk ke kamarnya, ya. Terus ngelihat bagian dinding. Bah, bagian dinding sebelah sini nih. Nih, nih. Ini kamarnya neng Ica sebelah sini. Ini nih. Ini nih. Halo, ini apa Neng Ica? Ini. Apa? Apa itu? Bolong. Aduh, coba kita hitung ya. Itu kelihatan loh sampai dalam itu. Ini tempat perempuan. eh uh, bilik ya ini. Bilik nggak tahu harganya berapa tapi emang ini kondisinya sudah lapuk ya mudah-mudahan ini bisa diganti ya jadi Neng Ica kamarnya di sini kamar bujang <laughs> aduh dia, dia malu tadi dia nggak bolehin kayaknya tadi cuma Om Ibra langsung terobos masuk ya Wah, orang punya kamar kamar cewek ya tapi nggak papanya apa kan Om Ibra pengen lihat ya nah terus Nangisnya sekarang kan sudah masuk di YouTube, sudah terkenal. Apa eh, pendapat teman-teman? Kan ke sekolah ya. Apa sih? Hari Sabtu kemarin gimana pendapat teman-teman? Setelah tahu nangisnya masuk YouTube. Hmm? Ada yang senang atau kumaha? Oh, jadi ada yang ngomongin nangisnya ah, wow, biarin aja lah ya. Kan tidak semua orang masuk. Nah, ya, Neng Ica mah spesial. Jadi Neng Ica, Neng Ica mah nggak perlu malu sama orang-orang. Karena tidak semua orang bisa masuk di Youtube Bang Ibra. Iya kan? Neng Ica itu orang yang dipilih. Salah satunya. Om Ibra dari jauh-jauh dari Jogja. Ya, ya jadi di Ternate. Di Tasik Malaya itu hanya beberapa orang aja yang masuk. Salah satunya Neng Ica. Ya, di kecamatan... Parung Ponteng ya, Ah, cuma Neng Ica aja yang masuk. Berarti Neng Ica itu mah dipilihnya. nanti nggak boleh minder, ya. Harus percaya diri dong. Ya kalau ada ya teman-teman yang ngejelek-jelekin, ya terserah. Tapi Neng Ica kan alhamdulillah mendapatkan rezeki. Neng Ica kan dikenal lebih banyak lagi, ya. Neng Ica juga nggak pernah buat salah sama mereka, ya kan? Hmm. Iya. Jadi dia emang sedikit uh, kaget ya ketika di sekolah. Ada yang apa mungkin ya ngeledekin gitu ya, uh, tapi nggak apa-apa. Nah ini buat uh, ini aja sih pembelajaran buat Ica bahwa memang masuk di YouTube harus uh, lebih tangguh lagi, lebih semangat lagi ya. nggak hmm. boleh sedia, tos dulu. Ah, dia sama um, um, Ibra harus tos. Oke okay, teman-teman, sekarang kita ke sini. Huh. Ayo Ica ke sini. Jadi ini kamarnya ya. <laughs> ini bagian ya, gitu nah ini kamar ya kamar yang ngecil alhamdulillah ya dan ini loh uh, di samping rumah itu uh, apa ini dulunya rumahnya siapa neng rumah mama oh uh, ini rumah mamanya ya. tapi ini retak ya makanya gak ditinggal uh, udah udah berapa lama di gak di nggak ditinggal 10 tahun, nengica, kalau kuburan tuh sebelah mana? Nah, bisa bisa lihat, oh, ayo nengica duluan. jadi kita mau ke makam ya atau ke kuburan. jadi rumah ini tuh rumahnya nengica, milik mamanya, cuman ya ini udah rusak. dan sekarang kita mau melihat kuburan. nyawanya, Jauh. bisa naik ke atas itu? ah ini kita coba naik ya. Jadi Neng Ica ini tinggal uh, apa namanya dekat dengan kuburan Aus itu luar biasa tuh. Uh, kemana tuh? Sebelum mana? Jauh. Jauh. Coba Mi berapa pengen lihat dulu. Nungguin di sini aja. Oke okay, takut dia hide dan sebagainya jadi kita aja yang ini. Oke okay, teman-teman sebelah mana ini ini hutan lebat oke assalamualaikum oh iya ini kuburan teman-teman ini ya ah ini area kuburan semua ini. oh banyak di sini dan ini bambu-bambu lebat masya allah oh ini juga assalamualaikum Uh. Oke, okay. deket oh, nih. Jadi kuburannya sebelah sini, rumah ningiznya sebelah sana, itu ya. Dan ini mungkin makam tua ya. Dulu tempat pemakaman umum -um kali, terus dipindah. Oke, okay. sekarang. Nih kita mau balik ke rumah ya ini, <laughs> karena ini udah sore gitu ya kalau MCK-nya jauh ya jauh ya, oh. nah, jadi uh, kamar mandinya benar-benar jauh eh apa kamar mandi MCK as nah, oke okay. oke okay, teman-teman sekarang kita mau balik ke rumah dulu kita oh, mau ngobrol-ngobrol sebentar di sini. Nah ini ya, wuh, udah pada datang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada siapa itu? Wagaji. Wagaji wadi Wadidau. Ada daw. nanti malam aja ya. Oke nanti malam. Ah uh -uh. siap. Ada ayam. Beli dulu berarti ya. Oke. 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 Oke okay, teman-teman ya, uh, jadi seperti inilah kehidupan Neng Ica ya. Dan ini di depan-depan rumah ya. Uh, di sini tuh uh, rumahnya emang ya mencil dikit sih ya, nggak begitu jauh dengan pemukiman. Di sebelah sana juga ada rumah warga. Di sebelah sini juga ada rumah warga ini ya. Dan ya rumahnya Neng Ica juga sangat-sangat sederhana nih, luar biasa. Salut ya. Namun yang sangat memprihatinkan adalah Neng Ica ini, kalau mau buang air dan uh, mandi, ini di sini, eh, kalau mandi di sini, ya, dengan kondisi yang terbuka seperti ini, ini perempuan semua, ya, tapi kita berharap mudah-mudahan ada yang pengen bantu nih, ya, dan MCK-nya sebelah sana, jauh dari sini, atau, huh? oh, ke masjid, ya. kalau yang ke belakang itu kemana? Kemana? Jauh. Jauh. Oh, oke. Okay. Jadi MCK-nya yang ke depan dan itu terbuka juga. Jauh. Iya, samanya. Oh ya, yeah. kondisinya seperti ini. Ini airnya jalan. jalan. Oh, airnya jalan, teman-teman. Jadi uh, memang mereka ini nggak punya MCK ya. Uh, kamar mandinya terbuka. Bayangin Ini kalau ada yang di atas, kalau mandi dan sebagainya harus pakai uh, pakaian tertutup juga. Ya tapi kita doain mudah-mudahan uh, mendapatkan rezeki ini ya. Nah ini teman-teman ya. Oke okay, uh, cerita mungkin sore ini saya rasa selesai ya. Nengica nggak ngaji? Ngaji? Ah ya mau ngaji dia. Oke, okay, Neng Ica juga mau ngaji dan ini ya saya paling melihat sebentar ya. Jadi MCK-nya ke sini. Saya mau ke eh, masjid dulunya. Ya. MCK-nya kita ke depan. Nih, saya tunjukin ke teman-teman ya. MCK-nya ada di masjid. Hah, jadi mereka tuh mandi apa buang air harus ke sini. Ya. Biar teman-teman juga tahu ya kalau MCK di masjid itu kayak gimana. Kalau di sininya. Ini tempatnya terbuka, teman-teman. Nah, itu MCK-nya ya. Nih ya. Saya tunjukin ya. Nih ya, jadi kalau buang air, ini di sini nih, tuh. Ha, ha. Itu ya, terbuka. Jadi mereka itu mungkin malam hari, benar-benar tempat di sini tuh udah sepi, baru mereka ini buang air. Dan ini perkampungannya uh, Neng Ica ya. Itu ada adik-adiknya. Halo! Nice. Oke, okay, jadi ya seperti inilah kehidupan di pelosok pedesaan, ya uh, banyak hikmah yang kita ambil ya dari kehidupan yang sederhana. mudah-mudahan ya teman-teman uh, kita nggak be begitu berharap begitu banyak, tapi mudah-mudahan saya berharap keluarga Nengica bisa terbantu dalam hal MCK ya atau ini, karena ya teman-teman bisa lihat sendiri ya itu, waduh miris ya sedih saya ngelihatnya. Oke. Okay. Terus di depan-depan rumah ini juga apa singkong ya ditanamin singkong. Ya. Nah kita tanya lagi soalnya saya penasaran banget masalah MCK ya. Itu kalau buang air mah tempatnya kan terbuka. Iya. Mahal buang airnya malam atuh? Ma, malam. Ah? Eh? Malam. Malamnya? Jam berapa uh, biasanya? Kalau udah kebelet banget, ku Numpang. Numpang. Ke situ. Oh, ke hutan. Bukan, Atau kemana? ke Ke MCK juga? Bukan. Ke rumah oh, anak. Ke, oh, ke rumah anak. Jauh tapi. Aduh, numpang sana-sini ya. Oh, di depan sana? Di depan. Oh, jauh tuh. Iya ya Allah. Jadi ya seperti inilah kehidupan Neng Ica ya. Jadi kalau mereka buang air siang hari ya kebelet gitu. Sana kok jauh sana. Kalau malam hari nunggu setelah jam 12 palingnya. Neng Ica. <laughs> Neng Ica kalau buang air kumaha. <laughs> ya dia nggak bisa banyak berkata-kata ya. Oke, okay, teman-teman, ya untuk liputan sore ini saya rasa cukup ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.